Kita lanjut ke Wana Sari dari Biro Medan. Selamat pagi Wana. Kalau dari Biro Medan ada informasi penting apa yang akan Anda sampaikan? Selamat pagi, Mala dan pemirsa kabar pilihan dari Medan terkait dengan satu unit mobil minibus terguling di Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Padukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Mobil minibus berwarna putih ditemukan warga sudah dalam posisi terguling di semak belukar kebun warga. Diduga mobil melaju dengan kecepatan tinggi saat melintas dari arah Kota Prabu Mulih menuju Kabupaten Pali. Meski diduga tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun keberadaan pengemudi tidak ditemukan warga. Demikian Andi, kabar pilihan dari Medan. Selanjutnya saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Terima kasih Wana Sari mengabarkan langsung dari Medan, dan sebelumnya ada Goldie Gumilang dari Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.